Yami nak dengar mengenai hukum Islam dari Dr. Mahathir. Wasaklah kita. Ya. Ha, pandai pun Kelantan ni. Mari sini, kecek sini ya. Ya. Ya, saya bukan. Sebelum saya tahu, saya tahu. Ya, saya ada alami. Dipecat, dihina, dipukul, ditelanjang. Ya, diaibkan. Ya, bukan saya nak berdendam. Tak. Saya syukur, Alhamdulillah. Tetapi hal ini hal prinsip. Takkan nak suruh Dr. Mahathir sokong hudu. Banganglah kita. Dia dan keluarga dia beli syarikat arak terbesar di Asia Tenggara. Nama syarikat itu San Miguel. Cuba Google, anak-anak Google. Tahu Google komputer. S-A-N-M-I-G-U-E-L. Asal di Filipina. Syarikat nama San Miguel, syarikat arak terbesar di Filipina, syarikat besar di Asia Tenggara. Siapa yang punya? Keluarga Dr. Mahathir. Siapa pengarah? Mirzan Tun Dr. Mahathir. Ya. Berapa jumlah wangnya? 2,900 juta ringgit. Ya. Bina stadium ini tak mahal macam tu. 4 kali stadium ni. Kalau bahasa kos dulu. Tak sampai 2,000 bilion. 2,900 bilion ringgit. Wang dari mana? Ya, tentu tidak bersih. Ini yang kita sebut kefahaman tentang moral, etika, akhlak dan Islam. Ini kawan-kawan yang UMNO di belakang. Dengar baik-baik. Ya. Apa? Fitnah. Google. Dan itu pun orang itu, siapa kamu? Bekas Perdana Menteri. Apa gelaran? Tun. Apa syarikat kamu? Syarikat arak. Dia datang melawat Kelantan. Beratuh. Cium tangannya lagi. Bodoh. Kemudian nak minta mereka, orang-orang seperti ini, bicara soal Islam, soal dakwah. Tak mungkin. So, saudara, kita ada peranan. Sebab itu bila kita tahu tokoh. Tokohnya apa? Kerana ilmunya luar biasa, kerana kekayaannya, kerana pangkatnya, kerana derajatnya. Tidak. Kerana ketakwaan kepada Allah SWT. Kerana akhlak. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh pribadi Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, akhlak. Jadi saya bukan maksud di sini untuk menam-nam kebencian. Tetapi kadang-kadang kita kena jelaskan kerana orang Melayu dia kata, ha, dia tak setuju, mestilah ada alasannya. Cuba tengok siapa. Wang dari mana 2,900 juta ringgit? Dari rakyat. Ini masalah kita. Tata kelola governance.